Halo, selamat pagi. Hari ini kita buka vlog dari Bundaran Besar. Semangat terus ya. Semangat tapi slow. Bunda dari sabar saya datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah. Saya udah jalan di depan istana bersama Ibu Gubernur dan juga Pak Gubernur. Waduh, alhamdulillah. Hari ini kebetulan acaranya Millennial Road Safety Festival. Yap, betul. Yang pasti untuk anak-anak milenial, anak-anak muda untuk tertib berkendara ya. Wih, tertib berkendara. Ya, lanjutkan ya, Yang. Ya, Bapak, dari Bapak ya, deh. Apa yang tadi disampaikan oleh istri saya. Siap. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum anak-anak milenial. Saya Kalimantan Tengah, khususnya Kota Pelangi Raya. Tertib berlalu lintas. Supaya nomor satu dijaga, kita terhindar dari terhindar dari kecelakaan untuk menjaga keselamatan. Siap. Terus yang lain untuk menjaga keselamatan, jangan mabuk-mabukan, jangan ugal-ugalan di jalan raya naik kendaraan. Jangan narkoba, enggak pakai narkoba di jalan raya. Yang saya ingatkan juga para korporasi pemegang perusahaan di Kalimantan Tengah supaya tidak ada sopir-sopirnya pengguna narkoba dan minuman keras. Siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dadah. Thank you.
latihan dulu biar saya semangat bikin videonya. Harus latihan samsak. Apa-apa dulu ya. Kuat nih orang. Mantap. Nih, saya kayak di samsak juga bisa ditilang. Mantap sekali. Ini dari Bella Kostin. Sama Bella Kostin. Bella Kostin. Matanya kenapa, Pak? Bahasa Indonesia yang ada di seluruh dunia. Artinya I love you. I love you. Palangkaraya. Saya mau dengar suara ini sebelah sini ya. Dan darinya yang membuat kan aku dan ternyata cinta tulus mendekat jiwaku. Saya mau dengar sebelah suara ini. Oh, jalannya di belah, jalannya di belah. Gak apa-apa, sekarang sebelah sini saya mau